Ufi ya, Momeras. Yang pertama disuruh Jidan angkat tinggi rem. Dengan berbobot cukup baik apa yang berlasem ini terjadi. Ada serepet di sana angkat tinggi pulang. Fatin angkat kembali Agin. Ada sebelah. Bola tumpuk dari Rayhan. Poin berpindah. Dia akan menyerang terakhir. Masih ada kesempatan. Dipersiapkan di set kedua. Ditentukan sebagaimana keputusan di time technical meeting. Dua kali kemenangan. Kami menentukan siapakah yang unggul untuk bisa maju ke babak berikutnya. Di 9 tim, tentunya 8 pertandingan yang kita gelar sampai partai final. Bila tidak selesai sore hari, tentunya malam hari akan kita laksanakan pertandingan. Sekarang sudah jam lah. Tak aja. Adun sel ayah, adun sel. Adun ganteng ayah. Dimohon perhatian para penonton. Para penonton sebentar mohon perhatian, ada kendaraan yang menghalangi jalur untuk keluarnya kendaraan di depannya dengan nomor polisi T1460 UV ya. Momeras. Untuk diperhatiin perhatiin pun terkena gue. Kayak istirahat ya. Momeras dengan nomor polisi 1460 UV. Mohon dipindahkan dulu, mohon maaf ya, mengganggu konsentrasinya lagi. Ya. Terima kasih Wali Mani yang sabar, luar biasa. Thank you. Baik, kekakaran perhatiin ini berbalik ya. Nomor pohon 3 ini Cidan. Satu permainan tetapkan di jaman sebuah bergerak angkat tinggi lakukan sesudah. Satu tangan melintas terus. Angkat tinggi lepas. Tidak dipukul. Satu permainan sang hati budaya. Mencoba angkat Aceh lepas. Gila. Satu permainan yang indah mencoba. Dari satu fondasi-fondasi. Yang terpasang dari arahan instruksi para pelatih. Mencoba dipasangkan, mencoba bergerak pakai komplit kali ini kita saksikan. Berjibas TV, Hasan Ches. Saksikan daripada Randy Ches. Beradu kemampuan, beradu strategi. Mencoba bergerak menjadi angkat tinggi daripada Hasan TV. Wow. Dari garis 3 meter mencoba. Satu tusukan yang begitu tajam melintas mendarat dengan cukup baik. Satu poin angkat, 2-3. Dan dia Suki. Oke, lakukan sesudah. Bola pertama disuruh Jidan angkat tinggi rem. Cukup baik dari Sibar bilang. Satu permainan yang indah depan mata. Bagaimana satu barikade udara terpasang melintas. Berhasil dilewati. Robos benteng pertahanan. Angkat tinggi Hasan. Bola antara Firna. Masuk ke dalam kembali mencoba angkat tinggi. Dibuat cukup hilang melintas kembali angkat tinggi Hasan. Saeed. Masih bisa menang kembali mencoba lagi. Hilang. Poin kembali bertambah menjadi 5-2. Ya 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 ya. 5-2. Jadi yang seracing mencoba kembali bergerak. Angkat tinggi lakukan sesudah. Darmi Luther. Poin 6-2 dan tim out sementara di Minta. Suara barat mana suara na Adun sel ayah Adun sel. Berdasarkan deluxe Iben sel Asahike. Ya Asahi juga hadir. Semur ngabret. Akiyaman ayah Akiyaman. Ya balik ke lapangan perhadirin kembali ada Aceng. Bola pertama dari saudara Rama angkat tinggi sedikit. Wow, terlepas kembali kuih-kuih tetap sisa. Bola yang tinggi dekat saudara Said.
ada seorang lagi nyaris berbahaya. Luar biasa bagaimana setiap konsentrasi dari seorang Randy melihat area yang kosong, tempat yang memang tidak berpenghuni. Isa 7 dari seorang Aceh. Hai hai hai, biarkan saja. Satu tetapan yang nyaris tak berbicara, setelah konsentrasi bagaimana bola melintas jatuh oleh pertahanan pada Cipas PB. Lakukan sudah bola pertama dari Rama, angkat tinggi sendiri, terbanding. Poin 9-2, jauh tertinggal pergantian pemain. Kali ini Surah Agin dimasukkan untuk menggantikan dari Surah AA di permainan Cipas PB. Kemudian Surah Aceh melakukan set, sudah lakukan dan jatuh di luar lapangan. Poin pindah kembali 3-9. Tenaga baru yang diluncurkan membuka merubah satu keadaan dengan poin angka yang sudah tertinggal cukup jauh. Gila. Kembali perhatian untuk para penonton yang membawa kendaraan nomor polisi T8984TR, mobil kijang bocor bensinan. Mobil bak, mobil bak. Ini kijang. Tiga, angkat bias. Ayo Pirna. Ini yang sudah rayakan. Jadi kan Basum dan kali ini tampil ke Jurnas Marin. Luar biasa penampilan istimewa di kelas 3 meter. Membombardir area pertahanan lawan berkali-kali bertubi-tubi tahan tinggi. Apakah terjadi satu balasan? Ada pergerakan dengan Cipas TV. Ayo Cipas TV. Fatur Yudus. Ya, sekali lagi membawa mobil dolar. Yuk bensinnya melebar, lompat ke luar ini. Karunya ya. Nomor polisinya T8884TR. Bensinnya bocor. Paling ini nomor berat nomornya. Tinggal STNK. Ini nama dengan naam dan semua lupa mau ini. Ini selalu lain. Bola pertama, angkat. Yes, Said. Yeah. Ada apa kerana dengan Cipas Tiba ini? 14-3. Sudah tertinggal bagi langit dan bumi nampaknya. Poin angka memimpin begitu jauh meninggalkan bukan tak cinta dan saya. Satu poin demi poin angka mulai merangkak kali ini. Serepet, Raihan. Saat digantikan oleh nomor punggung 21, siapa gerakan ilahnya sudah Dimas Raihan. Satu tamparan angkat tinggi Hasan Fatih. Banyak yeah. Pemain baru yang diluncurkan untuk mencoba bergerak. Belum panas nampaknya. Satu umpan yang memang tidak pas tadi diberikan daripada Surah Hasan hanya membuahkan poin kembali untuk Surah 16-3. Tidak masuk Raihan, 3 poin kembali untuk Cipas PB. Hadiah Patin Lubis, 4-16, hadiah sudah Patin. Lakukan set dengan jumping yang angkat tinggi Randy. Tidak masuk nampaknya, pertahan terganjal oleh Pitanet dari pergerakan saudara Subur. Poin 5-16, hadiah Patin. Lakukan jumping dengan berbobot cukup baik. Apa yang berhasil ini terjadi? Satu sambaran yang cukup lepas daripada permainan Raihan. Kembali bertubi-tubi serangan-serangan tanti. Umpan-umpan yang diberikan kepada Surah Randy. Buatkan poin angka untuk Bora Kesenetek 17-5. Kemudian di bawah asuhan Bapak Anto Susanto. Angkat kembali Cipas TB. Wow. Poin berbilang 6-17. Inilah dia pemain pengganti. Inilah dia surat Dimas. Berani
kiriman Dimas. Lama sesudah berita sudah disuruh hilang angkat tinggi bola kuning terjadi. Tersentuh cukup jelas. Bergoyang-goyang menari-nari nampaknya. Satu poin angkat kembali untuk Borak Serepe. 18-6. Ada sumber di sana. Angin angka. Ada surat sungi. Ebe. Satu pukulan yang tidak disangka tidak diduga. Hanya berdiam diri, tidak ada jalan sedikit pun dipasang daripada permainan Borak. Poin pertama 7-18. Hasan. Ada Serepe di sana agak tinggi. Bola kuning. Pukulan yang bersih. Manoda. Jelas terlihat. Ini namakan quick ceduk yang diberikan oleh Aceh yang nampak. Poin pertama 19-7. Randy angkat tinggi. Lepas balik bola kuning dari Serepe. Tidak masuk nampaknya. Akurasi yang mulai liar. Konsentrasi yang mulai mudah daripada permainan Cipas TB. Poin bergeser bertambah menuju skor akhir 27. Fatin angkat kembali Agin. Pemain baru dengan satu manuver yang sudah diperlihatkan masuk. Poin berhasil didapatkan untuk memperkecil ketertinggalan poin angka yang sudah tertinggal cukup jauh 8-20. Dari Asra TB. Wah, dari Asra Fajar angkat tinggi sebaik dari Raihan. Dan cukup belakangnya angkat. Keras namun di luar. 21-8. Ajar jauh. Satu permainan yang sudah mulai dibuka daripada permainan Borak Serepe. Kembali satu ancaman yang diberikan daripada permainan Cipas TB. Angkat tinggi Aceh. Melintas dan meter sentuh kali ini. Pelanggaran terjadi, poin berpindah kembali untuk Cipas TB. 9-21. 9-21 nomor punggung 5. Media Suki. Satu pergerakan mencobakan satu di lapangan. Satu serangan-serangan yang mulai memporak-porandakan barisan pertahanan pada permainan Cipas TB. Satu pergerakan Aceh, Serepe. Bola pertama TB. Wow. Dimas. Pina poin 10-22. 10-22 yang dia suruh Agin. Kepada dia kirimkan. Baik lakukan sah. Sudah dilakukan. Ada segera. Bola tumpuk dari Raihan. Poin berpindah kembali menjadi 23-10. Buang kali muka untuk menyelesaikan daripada permainan Borak Serepe. Mampukan diganjal di hambat oleh permainan yang mulai kembali ditemukan daripada permainan Cipas TB. Yes. Satu kesempatan melintas. Mencoba poin angka kembali didapatkan untuk Cipas TB. 11-23. Baik dengan nomor 29 tertulis nama dari surat Fatin Lubis. 24-11. Kembali saya ingatkan bahwa pertandingan ini diliput oleh rekan kami ada YouTuber. Terima kasih untuk rekan-rekan YouTube yang sudah hadir. Hasan TB. Dan selesai 1-0.